Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bertemu kembali pada hari ini, hari Jumaat, minggu kelima. Hari ini saya Ustaz Ziad akan mengajar tajuk kalimah yang panjang bidang tilawah Al-Quran. Di mana fokus kita pada minggu ini nak menyuruh anak-anak memahirkan diri untuk membezakan yang mana kalimah yang harus dibaca panjang dan pendek. Okey. Di sini saya ada memberi 4 contoh kalimah yang mengandungi kalimah yang panjang dan kalimah yang pendek. Okey. Fokus kita kepada contoh-contoh ini ya. Okey, tengok kepada ayat yang pertama. Kalimah yang pertama. Fihi. Fihi. Dibaca 2 harakat. Maksudnya di sini dibaca 4 panjang. Yang kedua, sami'a. Sami'a. Tak ada harakat, maksudnya dibaca pendek. Yang ketiga, qoribi. Qoribi. Dibaca panjang. Maksudnya 2 harakat. Yang keempat, balada. Balada. Dibaca pendek, tak ada harakat. Oleh itu, saya nak murid-murid sekalian, anak-anak sekalian memahirkan diri untuk membezakan yang mana satu kalimah pendek yang dibaca pendek dan mana yang kalimah yang dibaca panjang. Contoh, anak-anak disuruh membaca Iqra ataupun Al-Quran. Anak-anak dah memahir, dah tahu dah yang mana satu kalimah yang dibaca, ayat yang dibaca pendek, yang mana ayat yang dibaca panjang. Seterusnya, di sini saya ada bekalkan latihan pengukuhan untuk modul untuk anak-anak memahirkan diri untuk membezakan kalimah yang panjang dan kalimah yang pendek. Di sini ada 4 muka surat modul ini. Okey. Yang pertama, saya nak murid bulatkan kalimah yang dibaca panjang. Cari kalimah yang dibaca panjang, kemudian murid bulatkan. Yang ketiga, dan yang kedua, sesuaikan kalimah bacaan pendek. Kalau tadi kita cari kalimah yang panjang, sekarang kalimah yang pendek. Sebab itu saya suruh murid-murid mahirkan diri untuk membezakan yang mana pendek, yang mana panjang. Ini sama juga, bulatkan kalimah bacaan yang panjang. Dan yang terakhir, surihkan dengan menggunakan warna yang tertentu untuk menentukan yang mana bacaan panjang. Bacaan panjang sahaja. Okey, itu sahaja untuk tugasan pada minggu ini. Sehingga kita berjumpa lagi, saya harap anak-anak dapat memahirkan untuk membezakan kalimah yang panjang dan kalimah yang pendek. Saya harap juga agar ibu bapa dapat membantulah anak-anak untuk memahirkan untuk kemahiran ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.